Oh, ada babat juga ya, Mas ya? Pakai nasi ya, Mas? Nomor cuci banyak kawan tadi ya. Siap. Udah lama gue gak makan soto tangkar. Pastinya gue pilih campur. Semua-semuanya ada tuh. Mantap. Sini pasti gue pakai sambal. Kita lihat sambalnya pedes gak ya, woi. Nah, sambalnya mantep nih. Tuh. Oke deh. Kita pakai sambalnya nanti. Kita coba dulu originalnya ya, guys. Halo guys, balik lagi sama gue Agnes. Jadi gue kan ini pengen makan soto tangkar. Udah lama banget gue gak makan soto tangkar. Ini lokasinya itu ada di daerah Kalideres, perumahan Puri Gardena. Oke, langsung aja ya. Sebelum makan kita doa dulu. Sebelum sambelan, kita coba dulu kuahnya guys. Pertama kuahnya agak berminyak gitu sih. Asinnya pas, nggak terlalu apa ya, bersantan banget, tapi santannya masih berasa. Langsung pakai sambal aja ya. Biasa gue taruh nasi. Oke. Kita aduk. Sambalnya enak. Lagi pakai 5 deh gue. 6. Dan potongannya gede-gede.
Oke guys, ini gue udah selesai makan. Porsinya tuh pas ya, pas. Yang gue suka adalah pertama dia gak bau sama sekali. Semuanya itu usus, babatnya, dagingnya juga empuk, semuanya enak. Terus dia punya sambelnya juga pedes. Terus porsinya tuh, dan dia potongannya gede-gede gitu ya. Tadi tuh gue makan nasi putih satu sama satu tangkarnya itu campur, harganya jadi cuma totalnya itu 18.000. Menurut gue worth it ya, enak gitu, dan dia tuh langsung kasih jeruk. Jadi di awal ya dia udah masukin daging ke mangkok itu, dia langsung kasih jeruk guys. Jadi tuh udah menurut gue pas sih. Cuman kalau mau yang lebih asam lagi mungkin minta lagi ya. Wow, gue udah lama gak makan. Rasanya enak, lo orang harus banget cobain. Langsung aja ke ini tuh perumahan Puri Gardena ya guys. Perumahan Puri Gardena, dan yang jual cuma satu. Ini rame banget guys. Gue untungnya pas dateng lagi pas sepi, udah mau selesai makan, yang datang tadi ada 6-7 orangan, dan banyak yang bungkus juga. Jadi kalau lo orang lagi lewat daerah Kalideres mau makan pagi, sarapan langsung aja cus kesini cobain. Jadi yaudah guys, gitu aja vlog gue hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Bye.